kau datang. Bila untuk pergi kau buat aku senang, lalu kau sakiti sehingga kini hatiku merana. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rega di Ampat di sini. Yang pasti hari ini kita datang bukan untuk pergi. Oh, ya. Cukup lagu ya. Ini kode keras. Siapa sih nyanyi datang untuk pergi? Ada Izzat Ramli, Brunei Darussalam, si The Real Kuda Hitam. Yes, 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 yes. Tampil tadi malam di Dangdut Akademi Asia 6 Top 6. Setelah libur berapa hari kan kemarin ya. Cukup lama banget ya kita libur gitu ya. Jujur lah ini kita udah kangen banget sama Dangdut Akademi Asia 6 karena banyak banget kejutan-kejutan pastinya di acara ini ya. Dan kali ini Izzat Ramli nyanyiin lagu Mengapa Engkau Datang. Datang untuk pergi. Wow, ini lagu super-super dangdut banget dan agak ruwet gitu agak ya. Agak ring karena, banget. Gimana nih Izzat Ramli, apakah berhasil menyanyikan lagu ini? Dan kali ini tantangannya tuh main sama apa sih, api-api fire apa gitu, aku gak lupa namanya. Fire Indonesian Dream Fire. Fire apa gitu. Apalah ya, Fire. Aku gitu jelasin lagi setelah ini ya, tapi nonton aja videonya Izzat Ramli bareng sama itu tadi Fire. Fire apa gitu. Datang untuk pergi. Gue tadi di bawah Fire apa, maaf. Yuk. Dan itu Izzat Ramli duanya sama Fire Sotik Jakarta. Fire Sotik Jakarta ya. Kak Izzat bakal menapi gitu. Oh, wow. Ini bau fireworks ya. Tapi saya yang mati sebelah tuh. Iya, sebelahnya mati ya. Apa sengaja kali? Itu kembang api kan? Iya. Iya, nyalanya cuma setengah doang. Iya. It's okay. Tapi oke okay ya. Pak awal permulaan dia muncul dengan motor gitu. Enggak ke accident kayak tadi tuh biasa sih terjadi di panggung, kita enggak usah yang panik atau gimana. Udah santai aja. Tapi aku enggak nyangka loh ini bakal bikin out of the box awalnya ya. Iya kan? Sumpah, starting pointnya mengagetkan. Dan dari mulai ho aja tadi di awal, aku ngerasa kayak ini Izzat, suaranya Izzat nih berbeda sama yang biasanya. Yeah. Di sini tuh lebih tebel, lebih powerful gitu ya kan? Yang biasanya dia apa namanya? Lembut. Ada lah powernya, kadang jarang. Biasanya tuh lembut dan merdu-merdu gitu ya kan? Jujur aku tadi awalnya mikir masih intro dan musik dulu baru sungguh hatimu. Coba-coba cek sungguh hati. Ah, kok udah masuk aja langsung gitu ya. Itu tuh susah buat dapetin key-nya. Kalau kita enggak ngunci key-nya tuh bisa nadanya meleset. Aku tuh mana-mana iya benar. Iya. Tapi key-nya pas deh starting point-nya. Ekspresinya lah ya, oke. Apa lah ini? Kok sumpah sih enak banget. Oke. Aku begitu dengar Izzat kolaborasi sama Fire Softik aja, aku udah kayak ini mau diapain gitu. Secara Izzat tuh kayak personality tuh yang kalem gitu ya kan. Enggak macan gitu dia. Kalem gitu. Tapi aku suka nih apa ya? Ekspresinya dia, musiknya keras tuh ekspresinya tuh yang enggak
lembut gitu. Dan attitude suara dia juga ngikut gitu ya kan. Asik. Cengkoknya gak lupa ada. Oke. Sumpah sih. Pemenggalan aku, semuanya enak. Yes, dan aku salut banget loh, bener-bener kayak masuk banget karakternya Izzat di sini, jadi kayak Izzat yang baru gitu. Yeah. Panjang nafasnya. Wow. Tapi benar body language kita tuh berpengaruh loh sama suara yang kita keluarkan. Yeah. Oh, masih rock. Asik, rocknya dapet nih. Enak banget, sumpah. Aku pikir aransemennya berubah, tapi enggak. Aku sukanya apa coba di sini Izzat tetap kayak dengan karakternya dia, tapi power rocknya tuh ada gitu, enggak maksa yang harus wah bagaimana. Tapi benar. Tetap sesuai sama porsinya dia. Ada sedikit-sedikit doang setuan yang ground yang dikasih sama Izzat. Ada cekolnya kan? Lalu kau lalu mengapa engkau datang bila untuk pergi ada pergi di pergi ada cengkok sedikit. Sedikit biarpun ngerok dia kasih sedikit terus orang ramen ya. Nice. Izzat. Wow. Aduh Izzat, sumpah. Aku jadi Izzat Nation nih kayaknya sekarang. Gila keren banget. Yes. Mampus. Merinding gue. Begitu. Menantikanmu ulangi coba. Menantikan. Panjang. Menantikan. Gak bisa. Banyak. Aduh. Cengkoknya begitu masuk dangdut ini benar-benar klasik banget dangdutnya. Langsung berubah attitude semua, cara bernyanyi langsung berubah. Gila sih. Bisa. Dangdut. Kalian bisa rasakan ya attitude-nya Izzat ini. Tunggu. Aku ngerasain vibe DA Asia-nya di lagu ini. Sumpah. Kata tadi aku bilang apa attitude-nya benar-benar kayak ngikutin banget begitu dangdut tuh kayak berubah gitu ya kan. Jadi lebih kalem. Kalau tadi kan on fire gitu. Asik. Aduh, gue merinding. Itu gong banget. Kau buat aku senang. Gak, gue merinding. Gila. Dan itu kalau meleset tuh kagak enak. Ini enak banget. Kau tinggi banget Nathan. Bilang untuk pergi. Kau buat gimana? Kau buat aku senang. Aduh gila itu. Rac
racun banget itu, racun, racun enak racun. Banget. Aduh kau. Oh. Ah. Berubah kan? Ya. Tahu dulu nih apa? Tadi bandingkan ya. Pas dangdut biru. Sehingga sehingga kini udah berubah ya. Sehingga kini udah berubah ngerok tuh. Yes, dan menurut aku ya, ini menurut pendapat aku nih ya. Menurut aku finalis dari seluruh DA Asia, Izzet ini yang paling dangdutnya tuh dangdut banget gitu yang original dangdut original gitu dangdut, ya kan. Enggak ada tarikan Melayunya atau apa, ini benar original dangdut. Dan aku sukanya kalau dia nyanyi dangdut ya dangdut. Kemarin dia dapat Melayu, dia Melayu sangat. Nah, betul. Ya kan, enggak dicampur-campur gitu sama dia. Ngerok. Ngerok gila dapat juga. Gila sih emang sini. Tiga udah besar aja nih. Tiga harus besar, ya. Tiga besar aja. Asik. Menantikan nih Izzet main apinya di mana gitu kan? Ya ini kolaborasinya berarti Izzet tuh bermain api. Tadi main di depan kan kembang api doang, abis itu interaksinya nggak terlalu banyak lah ya. Nah di ending ini Izzet main api tuh sesuai sih sama tantangannya kolaborasi kan. Ini kebayang nggak sih studio panas banget, ya kan? Asap ngebul, panas kan? Ya kalau ada bau asap tuh enak. Oh, ambil pegang ini ya. Hey. Oh. Okay. Nice, 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 nice. Tapi, honestly, jujurly, di ujung tadi, Izzet. Aduh. Ya nggak masalah sih kalau aku ya, tapi wah itu ini tadi kentara banget soalnya dan agak banyak gitu ya, agak banyak miss-nya gitu ya. I'm so sorry tapi memang ya namanya tapi juga, namanya juga kompetisi pasti ada sesuatu yang inilah ya. Tapi ya dibalik kekurangan yang tadi ending ya, jujur Li, dibalik kekurangan yang ending tadi nih, sumpah sih penampilannya luar biasa. Iya, bener banget. Menurut aku sih ini sebenarnya nggak menghilangkan kebagusan dia di awal ya. Tapi menurut aku kurang gitu, kayak apa namanya, starting point sama ending tuh di situ kayak part yang penting gitu untuk kita stabil gitu istilahnya ya kan. Karena momen itu, momen yang terlalu banget orang sih. Tapi menurut aku ini udah tapi overall sih oke, dibalik itu semua, kalau itu dibuang tuh udah perfect banget, perfect sih banget, bener. Sumpah kalau itu dibuang ataupun ya itu mulus ya, perfect banget di atas rata-rata. Dan yang aku salut apa coba, ini benar-benar kayak Izzet yang baru tau gak sih, iya kan, ngeroknya dia oke, dapet banget meskipun bukan yang rocker, cagas, tapi gitu ya, bukan feelnya tuh ada gitu ya kan, dia berusaha banget, powernya oke banget, ornamen-ornamen rocknya gak lupa tuh, ground suaranya tegas-tegas pengucapannya segala macamnya, begitu masuk dangdut dan improve-nya mengapa aku senang. Oh itu best. Itu kayak selfie ama enggak sih? Emang selfie ada gitu juga. Kamu aku senang. Apa mungkin karena selfie-ta kali ya, jadi kayak cengkoknya tuh terinfluence gitu ya enggak sih? Gue juga selfie-ta sih. Ya sama juga ya, pasti kalian semuanya Izzet Nation Selvita, siapapun kalian, subrek channel ini, loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.